Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora belum ada sebulan menjadi pasangan suami istri. Diketahui, Rizky Billar dan Lesti menikah pada hari Kamis tanggal 19 bulan Agustus 2021. Saat menikah, Rizky Billar memberikan mahar sebesar $72.300 atau sekitar 1 miliaran rupiah untuk Lesti dan keluarganya. Rizky Billar dan Lesti Kejora tampak ditanya-tanya soal urusan keuangan. Kalau nanti sudah sah, kamu tipenya nyerahin semua uang ke istri atau suami boleh megang juga? Tanya salah satu artis yakni Vega Darmawanti. Lesti Kejora mengaku mempercayakan semua keuangan pada Rizky Billar. Pedangdut berusia 23 tahun itu hanya ingin melakukan tugasnya sebagai istri yang baik untuk Rizky Billar. Dedek percaya sama kakak. Kalau dedek nggak percaya kakak, berarti dedek nggak punya iman dan nggak percaya sama Allah, ujar Lesti Kejora. Vega Darmawanti gantian ingin tahu tanggapan dari Rizky Billar. Memang rumah tangga intinya percaya, kalau kamu, tanya Vega Darmawanti. Rizky Billar ternyata sudah memberikan semua uang, khususnya yang ada di ATM pada Lesti Kejora. Namun, Lesti Kejora malah menolak pemberian dari Rizky Billar itu. Kalau aku sih jujur sudah kasih semua ATM aku ke dia, tapi dia nggak mau, tutur Rizky Billar. Vega Darwanti langsung berkaca pada pengalamannya menerima semua uang suaminya. Vega Darwanti malah kebingungan setelah suaminya memberikan semua uang. Lesti Kejora pun membeberkan alasan dirinya menolak pemberian Rizky Billar. Ternyata, Lesti Kejora ingin Rizky Billar fokus pada perusahaan dan tempat tinggal terlebih dahulu. Setelah keuangan Rizky Billar stabil, Lesti Kejora baru mau membahas soal keuangan rumah tangganya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.